Hai semuanya, kembali lagi di Beta Plakat ID Budidaya Ikan Cupang Skala Rumahan. Di video kali ini saya akan membagikan video membuat media untuk cacing sutra. Nah, di sini saya sudah punya yaitu spons untuk akuarium ya, harganya murah meriah. Hanya 10.000 saja. Ada 2 lapis, teman-teman. Ini mungkin fungsinya kalau di akuarium untuk tanaman atau untuk menyaring air. Nah, dan media ini akan saya gunakan untuk media atau habitat tempat tinggal bagi cacing sutra. Dan saya akan gunting dulu menjadi 4 bagian karena media yang saya gunakan menggunakan media apartemen 4 tingkat atau 4 susun. Di sana saya menggunakan spons dan saya akan menambahkan spons lagi agar cacingnya bertambah banyak. Baiklah, saya akan gunting dulu, teman-teman. Nah, teman-teman, saya sudah memotongnya menjadi 4 bagian dan sisanya akan saya simpan untuk cadangan nanti. Oke. Baiklah, kita ke media cacing sutranya, teman-teman. Kita pindah lokasi. Oke, baiklah teman-teman, kita sudah ada di media cacing sutranya menggunakan sistem apartemen atau rak susun ya. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini ketiga, ini keempat, dan ini yang terakhir adalah saluran pembuangan, teman-teman ya. Oke, dengan sumber utamanya sini ya, di media galon ini, teman-teman. Nah, mereka ada yang memisahkan diri, teman-teman, dan kita akan taruh di sebelah spons yang pertama. Nah, nanti dia bakal terseer sendiri, teman-teman ya. Kemudian kita taruh spons yang kedua. Ya, di sini aja. Sama awal-awal juga mengambang, teman-teman. Ketiga, kemudian yang keempat. Agar lebih cepat terisi air, oke, ini dipindahkan dulu biar terisi. Ini pindahkan ya, biar terisi oleh cacing, teman-teman. Dan ini adalah musuh utama, teman-teman nih, ada ulat. Apa ini ya, belatung kali, musuh dari kita cacingnya ya. Yang ini juga sama, kita akan pindahkan juga agar cepat terisi.
Oke, yang ini juga sama, kita akan pindahkan spons yang lama. Geser aja dulu ya, biar terisi oleh cacing. Nah, seperti ini. Dan yang ini pun sama. Ini ada daun pepaya yang sudah hancur, ini daun ketapang juga sama. Ini ada lapah pisang, ya bekas mereka makan, belum diganti, belum diambil-ambil dan belum diganti. Ini ada kopi, kopi ini akan saya minum teman-teman. Oke, nanti akan saya kabari jika cacingnya telah pindah. Dan segini dulu video kita kali ini, dan kita akan sambung lagi di video selanjutnya. Terima kasih.